Seisi Eropa menahan napas, Vladimir Putin sudah mulai lakukan invasi pertama, namun bukan dengan militer, tapi dengan strategi propaganda anti-Ukraina ke seluruh dunia, dan hal itu membuat Ukraina langsung panik. Pertikaian antara Rusia dan Ukraina semakin memanas dari hari ke hari. Bahkan konflik Rusia dan Ukraina telah meluncurkan tahap pertama invasi, di mana lebih dari 100.000 tentara di 4 lokasi di sepanjang perbatasan Ukraina, yang dikirim Presiden Rusia Vladimir Putin bukanlah satu-satunya masalah. Apa yang terjadi di sana? Seorang tentara Ukraina mengatakan bahwa perang informasi dan propaganda yang dilakukan oleh Rusia. Dan perang informasi dan propaganda itu sama berbahayanya dengan invasi itu sendiri. Katerina Koval, seorang perwira cadangan di Angkatan Bersenjata Ukraina dan seorang aktivis sipil, menjelaskan bagaimana informasi yang sangat kuat didalangi oleh pemerintah Rusia. Dilansir dari express.co.uk pada Minggu tanggal 19 Desember tahun 2021, informasi itu pada akhirnya telah memainkan peran penting dalam membentuk sentimen anti-Ukraina di seluruh dunia. Koval mengatakan bagaimana bot yang didalangi oleh Kremlin telah membentuk apa yang disebutnya sebagai tahap pertama invasi ke Ukraina. Mereka memiliki pasukan troll dan bot di jejaring sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram, kata Koval. Dan mereka menggunakan banyak pesan tentang perang, tentang NATO, dan tentunya tentang Rusia. Dia menambahkan bagaimana kampanye online juga berfokus membujuk publik untuk tidak memberikan mereka dukungan. Sehingga membuat impian Ukraina menjadi anggota NATO bisa gagal. Kampanye informasi melawan Ukraina juga telah diluncurkan di Rusia melalui TV dan media yang dikelola pemerintah selama bertahun-tahun. Tujuannya untuk menggalang dukungan domestik untuk tujuan kebijakan luar negeri Rusia. We remember situation in Crimea, but the second part would should I say that Russia Federation has the strong information policy. You know that Russia Federation have different political shows with propaganda and propaganda. INBC.